Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua senantiasa selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibassailin. Berikut ini ada sebuah amalan yang amat sangat penting untuk diamalkan, terutama di masa pandemi ini, agar kita selamat dari wabah dan segala hajat kita cepat terkabul tanpa ada kendala apapun. Ijazah amalan ini datang dari Kiai Haji Aceng Aam Umar A'lam. Beliau mendapatkan ijazah dari Kiai Haji Jamal, dan Kiai Haji Jamal dari Kiai Wahab Hasbullah Muhammad Salim. Beliau Kiai Aceng memberikan ijazah ini ketika dalam kegiatan pengajian rutin di hari Ahad. Dan beliau menjelaskan bahwa saat ini tidak sedikit masyarakat yang merasakan kesulitan di masa pandemi, baik bagi para pedagang, petani yang gagal panen, atau buruh pabrik yang dibatasi jam kerjanya. Dan beliau mengajak masyarakat agar tetap optimis bahwa semua kejadian ini atas kehendak Allah dan tentu akan ada hikmahnya, serta berpesan agar jangan terlalu takut dengan COVID-19, namun demikian jangan pula lengah dengan protokol kesehatan. Dan beliau memberikan amalan ampuh agar di masa pandemi ini tetap diberikan rezeki yang lancar dan supaya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bacaan sholawat ini dibaca sebanyak 10 kali. Setelah usai kemudian dilanjutkan membaca bait ini. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bait ini dibaca sebanyak 100 kali. Amalan sholawat ini dijazakan oleh Kiai Haji Aam Aceng Umar untuk semua orang yang ingin mengamalkannya, yang mana faidah besar dari amalan ini agar apa yang menjadi hajat kita semua cepat terkabul tanpa ada hambatan apapun. Dan bagi Anda yang saat ini mempunyai hajat atau keinginan, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa amini bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.